seorang pembom bunuh diri meledakkan dirinya di dalam masjid yang penuh sesak di sebuah kompleks keamanan yang dijaga ketat di Pakistan pada Senin 30 Januari 2023. Serangan ini menewaskan 59 orang, termasuk 27 petugas kepolisian, dan merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan yang menargetkan polisi. Penyerang tampaknya telah melewati beberapa barikade yang diawaki oleh pasukan keamanan untuk masuk ke kompleks zona merah yang menampung kantor polisi dan aparat kontra terorisme di kota barat laut Peshawar, kata polisi. Itu adalah bom bunuh diri, kata kepala polisi Peshawar Izaz Khan kepada Reuters. Dia mengatakan aula masjid penuh dengan 400 jamaah saat itu dan banyak dari 170 orang yang terluka berada dalam kondisi kritis. Korban tewas naik menjadi 61 setelah beberapa orang meninggal karena luka-luka mereka, kata pejabat rumah sakit Muhammad Asim dalam sebuah pernyataan. Polisi mengatakan 27 dari yang tewas adalah petugas kepolisian. Taliban lokal yang dikenal sebagai Tariq-e-Taliban Pakistan, kelompok payung Sunni dan kelompok militan sektarian membantah bertanggung jawab. Pengebom meledakkan dirinya pada saat ratusan orang berbaris untuk sholat, kata pejabat. Kami telah menemukan jejak-jejak bahan peledak, katakan kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa kesalahan keamanan jelas terjadi karena pengebom telah menyelinap melalui area paling aman di kompleks tersebut. Penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyerang menembus penjaga keamanan elit dan apakah ada bantuan orang dalam.